Ini SD Muhammadiyah 24 Ketintang. Insya Allah anak-anak yang di sini adalah anak yang soleh-soleha. Dengan dibangunnya gedung, insya Allah bukan hanya fisik yang dibangun, tapi saya yakin di SD Muhammadiyah 24 Ketintang ini yang dibangun adalah batiniahnya, rohaninya. Karena saya yakin dengan berdirinya bangunan ini, maka akan muncul pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin kota Surabaya, bahkan negara Indonesia, yang munculnya dari SD Muhammadiyah 24 Ketintang. Dan saya yakin anak-anakku yang hari ini hadir adalah anak-anak yang soleh-soleha, yang menjadi kebanggaan orang tuanya dan menjadi kebanggaan kota ini. Saya titip betul, karena insya Allah dengan bangunan gedung ini, dengan anak-anak yang pintar ini, anak-anak yang ngerti ajaran agama, yang punya akhlakul karimah, maka Surabaya akan menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rumbun. Semuanya untuk SD Muhammadiyah 24, sukses selalu untuk para guru. Kalau titip betul bagaimana murid-muridnya akan menjadi pemimpin, menggantikan pemimpin-pemimpin yang sekarang. Tapi yang pasti ketika menjadi pemimpin harus memiliki akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.